Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anand Sutrisna dari kelas 2 mesin B. Di sini saya akan mengerjakan tugas miring 3 dimensi. Berikut ini sketsa desainnya. Di sini saya akan menggunakan bahan ST37. Dan ini formulanya. Langsung saja kita ke aplikasinya. Di sini saya akan menentukan mesinnya terlebih dahulu. Kita pilih milling. Kemudian kita buat desainnya seperti ini. Ukurannya 80. Okay, kita ke solid, kita extrude, klik desainnya ini kita 55. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian ke plane-nya kita buat plane baru. Kita pilih from solid face. Kita klik ini. Oke. Ini kita namain ini atas. Oke. Ukurannya 100, ini 12. Oke, kita extrude cut. Kedalamannya 10. Udah begini. Oh iya, salah ini. Belum diaktifin plane-nya. Kita aktifin dulu. Nah. Ukurannya 100. 100. Terus ini 12. Oke, kita extrude cut. Tapi ini kedalamannya 10. Dan terus kita buat plane lagi ke face yang ini. Main depan. Kita lihat ini karena 20, ini 30. Oh, ini dulu nih. 12. Turunin dikit. View.
persegi jangkauan, persegi panjangnya min 12 ya. Oke, kita ke solid, kita ekstrudkan. Ini 10. Oke, terus kita buat yang bulatnya. Ini radiusnya 18. Shortcut juga ini kita pilih drop all. Nah kita sip, terus kita buat yang sisi miringnya. Kita sambungin ini ke sini, ujung sini, atas. Nah, oke, kita delete yang garis bantuannya, yang ini juga, ini juga. Nah, terus kita buat plane lagi. Kita buat plan baru from solid space face, terus kita pilih yang sisi miring ini, kita namain miring. Dan seperti ini kita langsung ke pilih select corner dan nah, dari ujung sini ke sini. Nah udah, kita pilih toolpad ini, plane atas sudah aktif. Oke, toolpad kita pilih area yang ini, and selection kita pilih containment-nya ini, terus kita pilih entry point-nya dari sini. Oke, kita pilih tool-nya. Di sini saya menggunakan tool end mill ukuran diameter 10 dan 20. Mana ini? Nah, ini satu lagi. Nah, sip. Ini kita nomorin nomor 1. Masukin RPM sesuai formula yang sudah saya hitung. Surface parameternya kita tool containmentnya kita pilih inside. Terus ini nggak perlu diubah. Cut depth-nya kita pilih absolute min 10.
kita pilih ini zigzag. Kesalahan. Itu oke, entry point-nya dari sini. Oke. Nah, RPMS itu inside cut. Oke, kita pilih zigzag. Nah, kalau seperti ini sudah benar, tidak masalah. Terus kita cek dulu, kita simulasikan. Nah, seperti itu. Terus kita aktifin plan depan. Kita pilih yang ini, selection containment ini, terus entry pointnya ya itu sama ya seperti ini, seperti yang tadi. Oke, pilih zigzag. Nah, terus untuk yang bulat yang ini kita pilih karangnya, kita pilih titik tengahnya. Oke, kita menggunakan yang besar ini, yang ukuran diameter 20, RPM-nya 509. Ini inside cut depth-nya itu 50, min 50. Terus ini udah seperti ini. Terus kita miling yang miringnya, kita aktifin plan yang miringnya. Nah, pocket kita pilih and selection containmentnya ini. Entry point-nya okay. Dan ini kita ini dari outside. Oke. Okay.
Anda, kita simulasikan. Itu cuma ini mah nggak masalah. Oke, kita simulasikan semuanya dari awal. Sama sisi miringnya. Nah, selesai seperti ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.